Huis. Mantap, bos. Lain budu dia punya anu. Dia punya corak dekat badan kan macam aku tak selera mau makan. Dah lah macam Sea Kings. Keragupan. Kerapu apa? Kerapu penuh. Hilang gitu ya. Kerapu apa? Peling? Kening. Kenapa nama dia begitu? Lah, kecilnya. Oh, sebab tu lah nama dia. Ini bagi yang anak kucing tu pun tak kenyang ni. Keling. Oh. Kau keling kamu ya? Hilang. Okay, sekarang saya ikut konsia. Saya teman anda pergi memancing. Ini sebenarnya kami dah tukar tempat. Tadi dekat sana ada Popata. Dan so sekarang kami dekat airport. Dan inilah batu-batu dah. Di sebalik batu tu airport lah. Tempat dia. Ni kalau langit dia ni tempat dia terbang, tempat dia mau landing. Dekat airport Sultan Mahmud lah. Itu kan kalau apa, kawan aku bilang sekejap. Oh ya, aku mau mancing ke airport. Aula tu gimana? Nah, inilah di kawasan tempat. Situ tadi kami memancing dekat situ. Tak dia yang memancing, tapi aku yang ikut. Mana apa ni? Jadi sebagai cameraman dah. Kalau ada ikan siarakan. Lagipun ini lah first time saya mau rakam-rakam ni. Sebelum ni just ikut-ikut dia aja ambil angin. Sekejap aku bawa kamu pergi atas batu sana. Mau tunjukkan yang betul-betul dekat airport. Kejap ah. Kau mak double chin. Ini sebenarnya part yang paling tak suka nih. Mau pulang ke batu hati-hati. Kalau aku mau merakam sambil aku berjalan, memang enggak lah. Itulah mau fokus, kau melangkah, situlah kau mau merakam. Nah, kawasan berbatu di situ panjang sampai ujung situ. Nah, itu konsep ya. Itu ada orang mancing, sana pun ada lagi area. Situ pun ada beberapa ketul orang mancing. Alah, kabur aku punya jari. Ih. Nah, bila ni dia dekat yang itu airport, situ airport. Sini ni berandasan. Dia suka keliling pagar airport tu. Dan raya di situ kereta. Oh, ramai gila kereta. Situ semak-semak. Eh, hutan sebenarnya. Ha, sini lah boleh jalan ni atas batu. Situ sampai sana jauh lagi. Dia suka kalau larat berjalan. Dari sini berjalan sana lagi kalau larat lah. Tapi kami tidak. Kami di situ parking motor. Lepas tu berjalan sampai ujung. Lepas tu dari ujung situ berjalan sikit lah. Ada pasir, lepas tu dah habis pasir dah. Kami naik batu situ. Lepas tu situ dah puas mancing. Turun situ, naik motor pusing melalui hutan tu. Lepas tu parking bawah situ. Lepas tu kami jalan naik batu sini. Tuh, situ. Sekarang aku rakam guna phone.
sebenarnya jarang aku logging guna phone sekarang sudah serius. Yang untuk setakatnya aku apa ikut kawan aku mancing yang dekat airport ni lah, yang selalu yang dekat dapur patah sana tu, yang aku ada tunjuk yang hujung sana tu, itu first time sebenarnya. Sekarang petang dah 6.35 dah. Pagi-pagi aku nak pernah ikut lagi kawan aku mancing, tapi yang apa petang-petang selalu lah sebab dia nak terik, dia dah sedap dah, angin pun nyaman. Jadi bulu macam gay je lah. Ui, itu ikan apa nama dah? Tak, aku pun tak tahu ni ikan apa. Ini kali kedua ikan kecil, kali ketiga ni kau dapat di sini. Dan lain ni ikan, ui serius. Ikan dia macam warna apa? Bakar bulu mata dah. Dalam video pula aku nak sepak ikan. Oh, nak belum. Iya betul. Baik sih, men. Lawa langit hari ni. Langit je lah. Ibu dua aku nak rakam. Gila. Aku nak rakam bos tadi. Padahal random gila ayat aku tadi. Kejap-kejap dah. Aku rakam lah balik. Tapi lah balik kamu. Biasanya tidak apa. Dah lah. Bosan dah lawak jenis begitu. Geli pula. Sudahlah aku yang bercakap. Kalau yang jenis aku kawan apalagi mungkin. Dah lah. Ini namanya prejudis. Dah lah. Cikewa aku. Acak-acak ya lebih. Biasanya aku kalau di mancing aku ada dua bekas. Satu ni sotong, macam nak sotong. Cuba tunjuk sikit. Warna warni baik. Ini kalau warna cerah ni sotong makan malam. Oh gitu. Kalau yang coklat-coklat, kala-kala ni. Kala ni memang dia makan siang. Oh. Ini bekas yang sotong. Ini bekas sotong. Memang begini ya. Oh, dia punya apa panggil kail? Kail memang gini. Gila lah. Dekat dia punya sesumbut. Oh, yang bekas ni? Bekas ni aku buat cik ikan. Oh, ada spesifik ikan ke untuk satu umpan? Tak ada sangat pun. Kalau ni udang ni biasanya aku punya set cup. Oh. Ah, cuma dah lama tapi masih boleh pakai kan? Boleh. Yang kecil-kecil ni yang ni? Ni aku bandar lah semua jenis ikan makan benda-benda ni. Oh. Yang macam ada rambut-rambut ni. Ni letak dekat jig ni. Oh. Dia macam kau letak ni. Aha. Jadi sekali. So ikan makan mata kail ni, sangkut aku boleh deh. Faham. Lepas tu ni aku buat cecik ikan kecil. Oh, ni, macam cacing rupa dah. Ni aku buat main kalau ikan-ikan jenis pelajik. Ikan gerak laju. Dia suka umpan laju. Apa istilah tadi? Jig? Apa? Pelajit. Oh. Ikan laju. Okey. Sekarang sotong lah, try. Okey. Dalam kepala aku ada satu lawak sotong lah. Lawak ni lama dah. Tapi serius aku malu sejak. Tapi aku tahu, kamu tahu lawak tu. Satu sotong, kalau setengah sotong lah. Aduh. Nah, lawak lama pun aku masih terhibur kan, Jai. Astaga. Sotong lah. Apa lah. Malam lah. Aku macam ni. Dia dah sampai depan kan. Dia karau ni. Kepu tu ambil siar di bawah. Umpan sotong kerapu ambil lah. Masa betul gitu ke? Rugi ya? Sebab masa nak main sotong, Zack kena longgar. Jadi kena longgar. Oh, patutlah putus. Kepu kan, apa yang dia bawa bawah tu. Rugi.
emosi besaran, bukan yang macam tadi. Oh, saya tadi ya, ikut juga. Oh.